بسم الله الرحمن الرحيم Tengok apa lagi? Lagu semata ni lagu. Lagu mana lagu? Lagu mana cara minta maaf kepada pada saudara yang kita buat menyakiti. Lagu mana kita nak minta maaf kepada saudara orang yang kita menyakiti? Ha? Maaf kawai tak weh, kawai kata demo gitu. Maaf kawai kata weh, hok kawai tahu rumah kayu le pangkat demo tu. Lagu tu. Kita buat nyakit tiga apa? Kita buat nyakit tiga apa? Kau jirai kita, kau saudara kita. Kita minta maaf tu. Ha, kita sebut dia lah. Sebut dia lah. Gapo tu kita buat dia. Kita minta maaf tu tu. Maaf kawai tak weh. Allah baru ni lah kawai. Rebut duk lepaga kawai. Lepas tu kawai seserabut ambil tahu lepaga demo. Maaf kawai tak ada. Ya tahu tak apa. Tak apa. Tidak. Tu. Ikutlah kau pun nama pun. Tu. Orang lagu mana? Allah tak reti wekmu ni. Orang lagu mana? Afdan. Judi. Tuk. Eman. Apa tak reti wek. Suara sedap. Orang tua. Orang lagu mana? Afdal ni deh. Afdal dengan el dengan leh. Jadi bukan judi Allah. Dia terbuka. Jadi you orang baca. Tak terkatuk. Lagu orang lagu mana afdol jadi tu im tu ime tu imam tu ime bukan ei. Lagu mana okey afdol jadi tu ime. Kalau kita tengok di dalam tertik-tertik dalam pekoh ni, dia naknya mula-mula di tu email ni, orang reti pekoh. Walau suara tak sedap pun, orang reti pekoh. Baca air tak sedap mana? Tapi betul, tapi tak sedap. Suara dia tak sedap. Naknya orang aling pekoh. Karena dalam semaya ni, nak ayat kata, dia banyak pekoh. Banyak hukum pekoh. Soh bata baca air ke apa, pekoh. Hukum dia pekoh. Sebab tu nak orang pekoh. Tu. Lepas tu naknya orang lebih tua. Tua siapa dia? Mula tu tengok siapa dia aling. Tengok biar aling tu. Lepas tu sama aling. Tua biar. Dia tengok situ pula. Sama tua je. Sama tua je. Tengoklah. Perangai ke. Tercomel biar. Warna biar. Tengok biar. Tu nak ayat tu. Baru nak pergi kepada baca-baca nak ayat tu. Hosoro sedak sorang apa. Ada orang tahu sedak pun. Bila sama-sama-sama. Tengok ambil hosoro sedak. Sebab apa kali ayat tadi lah. Bear ni afdol mana? Nah. Terik dah afdol tu nak ayat kata. Hok kena. Tapi bear ni naknya orang sorang derah. Kalau bear sorang derah. Kerana gapo Nabi kata. Nabi kata al-muazzinu yughfaru lahu. Orang baik, orang tukar baik ni diampunkan dosa dia. Diampunkan dosa dia. Setara mana apung? Mada sautihi. Sejauh mana kau suara dia pergi? Nak ayat kata orang baik ni dosa dia tu hai apung. Kelicak sama derah dengan suara dia. Faham tak? Sama derah dengan suara dia. Mada sautihi. Sejauh mana kau suara dia pergi? Jadi kita nak nyobel ni suara derah. Kena sedah lepas tu suara derah. Barulah dosa dia tu kelecak jauh. Banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ruf. Pah tembok. Dia ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
gebar. Re itu ya. Dosa dia tu big re itu ya. Ha, tidak. Okey, baik ingat dosa tu, dosa gugu. Itulah hadis Nabi kaya. Ha, sebab tu nak derah. Ha, okey, baik derah sedap. Ha, lepas tu sedap tu hinggalah sedap. Sedak ni nak juga sedak ni. Kena sama kena dah. Tapi nak sedak pula. Nak sama sedak. Gana? Kalau sama sedak ni yang manggil orang. Haa, orang manggil orang. Gana? Oh, dah yang baik. Orang tak boleh duduk rumah. Pasal ketak. Nak pergi ledak. Wemu nanti. Wemu nanti lu. Subuh. Allah, nak pergi kati. Dekat tu lah kita derah memang. Allah, aku lewat. Mung lah. Lambat. Allah. Bini bugai. Tekan semaya toko dengan sejarah-jarah kita dah. Bagi buka deng tak ada kanah lu. Tengok ada seluar dalam cucu. Kanah lu. Kena ni buku yang menggaduh ni. Gaduh ni. Gaduh ni. Gaduh ni. Gaduh ni. Deh. Okey, sokong sedak ni mesti sungguh. Deh. Kalau sokong tak sedak ni. Allah. Akibar Allah. Dia kata, subuh lah tu. Dia tu lah. Besok-besok. Tak ada ke lain. Bini kata kena. Mungkin sore lah gue muruk. Aku nak pecahkan orang malah nak. Gino dengar orang bad dah pergi. Sakit hati. Masa malah tu. Masa lemak tu dan bad. Ayalah salah. Kau makan sudah. Sorok tak lagi. Kalau sorok sedap Allahu Akbar. Orang bad tengok sorok sedap. Berasa dengar sengah langit. Sorok dia bolak sengah langit. Allahu Akbar. Sedap. Bahasa nak pergi lauh. Bahasa nak pergi panjang. Sedap. Tamenang dia sedap. So, napah dia sedap. Napah dia panjang. Soro dia sedap. Tak ada pecah dah dah. Allahu Akbar. Bahasa sepuluh. Sumpah tu imeh kau. Tu imeh semaya. Oh, baca pasih sedap. Sumpah dengan tu imeh kau dah. Allahu Akbar. Aji boleh nak baca tiga pipi. Ha, bahasa tak lengah dah. Kalau tak sedap lah. So, baca keluar Allah dua kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Buat dua kali keluar Allah tu. Nah, kalau sedak tu boleh nak baca sejuk. Sungguh suara di satu noyak tu hewi nikmat noyak tak ada dah. Ah, sebab tu hatalah anak-anak cucu kita ngaji Quran we ingat. Allah.